Darlun, Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar bersama 4 bupati di Aceh melakukan tembak peluru meriam batalion Armet 17 komposit pada kegiatan latihan menembak senjata berat di kawasan perbukitan di Kampung Papun, Kecamatan Muara 3, Lawung Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan meriam tersebut ditandai dengan penembakan meriam pertama yang dilakukan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Teku Abdul Hafil Pudin. Sebanyak 14 meriam yang merupakan jenis senjata berat dipersiapkan Yon Armet 17 komposit. Bupati dan Wali Nanggro yang diberikan kesempatan melepaskan peluru meriam dipanggil secara bergiliran untuk menembak. Dalam kegiatan itu, Pangdam Iskandar Muda Teku Abdul Hafil Fudin memasang tanda kehormatan dari Yon Armet kepada Wali Nanggro, Bupati, Wali Kota Sabang, Kapolres Pidi, Perwira TNI, dan sebagian tamu undangan yang hadir. Aceh sudah berdamai kita. Aceh tidak perlu diragukan lagi kesediaan para bapak ini semua. Jadi para prajurit nggak usah ragu lagi bahwa yang pakai wing armet itu tanda kehormatan sudah setia pada NKRI ini. Sehingga apa? Dalam pergaulan kita, dalam masyarakat, kita sama-sama membangun Aceh ke depan lebih hebat. Kalau kata gubernur gitu ya. Lagi 1, 2, 3. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.